Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Kusir Motor Banjarnegara. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya dan urusannya. Amin. Di Said Kusir Motor bisa kredit syariah ya guys. Proses cepat 1 jam, syarat mudah, tanpa survei, tanpa bunga, tanpa riba, tanpa tarik dan berdenda. Hari ini ada beberapa motor baru masuk guys, dan kita bakal review singkat. Yang penting harga sama tahun kita sebutkan, dan semoga ini harganya tuh termurah. Semoga ini harganya termurah guys. Mulai dari sini dulu ya guys. Oke, ini ada Miyoji tahun 2014. Ini baru masuk guys. Surat komplit hidup, harga pasar biasanya di angka 7 juta lebih. Dan sekarang ini diobral cukup di angka 6 juta koma guys. Komanya nanti rebuk di lokasi. Oke guys, masuk yo. Lanjut, ini ada Mio M3 baru masuk juga tahun 2017. Mesin alus, segel dan bergaransi. Harga pasar motor ini biasanya di angka 9,5 dan sekarang diobral di 8 juta koma guys, 8 juta lebih, lebihnya rembuk di lokasi guys. Lanjut, ini pakaian pribadi. Ini juga pakaian pribadi. Lanjut, ini ada Mio M3 tahun 2016, suratnya komplit hidup guys, ini juga baru masuk. Harga pasar ini biasanya di angka 9,5an dan sekarang diobral di 8 koma guys, 8 koma, artinya 8 lebih dikit guys. Di tempat kalian berapa kalau 2016 yang bagus, yang segel dan bergaransi? Lanjut, di sini kita juga baru kedatangan Soul GT guys. Ini tahun 2015, platnya R, mesin alus, segel dan bergaransi. Ini yang mewah ya guys, emblem, dan ini udah menggunakan LED. Harga pasar motor ini biasanya di angka 9,5 sampai 10 dan sekarang ini juga diobral di angka 8 koma guys, 8 koma. Bukan 8 pas ya guys, 8 koma. Pinarak mas. Lanjut. Sampingnya kita juga baru kedatangan R15 guys. Ini tahun 2016 guys. Suratnya komplit hidup guys. Monggo mas, dari mana mas? Ya, sing mau nganu, nganu Satria. Satria, pinarak dulu bentar guys. Nah, istirahat dulu, abis ini tak ambil. Kita baru kedatangan tamu guys, mau ngecek Satria. Jadi harga pasar motor ini biasanya tuh di angka 16 guys, 16 guys. Nah sekarang di obral di sini itu harganya cuma 13 koma guys. Jadi 13 koma udah bisa bawa pulang R15 surat komplit hidup. Lanjut, ini pakaian pribadi guys, nggak dijual. Lanjut. Ini ada Beat tahun 2017, suratnya komplit hidup guys. Harga pasar motor ini biasanya di angka 12 koma guys. Tapi sekarang di sini di obral cukup di angka 11 juta koma komplit hidup guys. Di tempat kalian berapa? Kalau di tempat kalian lebih murah bisa beli di tempat kalian, tapi kalau di sini lebih murah kalian wajib beli di sini aja. Lanjut, ini ada Sonic tahun 2017 guys, suratnya komplit hidup guys. Harga pasar motor ini biasanya di angka 13 juta dan sekarang di obral cukup di 10 juta koma guys. Jadi segini udah kita obral. Gimana menurut kalian, masih kemahalan apa enggak? Monggo mas, ada info apa mas? Apa? Oh balenone, iki putu. Paksa bar. Oke, kalau jauh nang bengkel. Oh, kadang aja dicek nang wono. Isi rad dulu nggak apa-apa. Itu ibu kan ngiyup, bukan panas. Jadi itu diobral di 10 juta koma ya guys. 10 juta koma. Lanjut, sampingnya ada Jupiter MX 135 tahun 2012. Ini harga pasar motor ini biasanya di angka 8 juta dan sekarang di sini diobral guys cukup di 7 juta koma guys. 7 juta koma dapat MX suratnya komplit hidup. Mantap. Lanjut, ini juga baru masuk Mio M3 tahun 2015 guys. Suratnya komplit hidup guys. Harga pasar motor ini biasanya di angka 9 atau 9,5 yang kondisinya mulus lah ya, mulus depan belakang, luar dalam juga mulus. Sekarang ini diobral di 8 juta koma guys. Pokoknya 8 juta koma
berapa nanti bisa bawa pulang ini guys. Gak sampai 9, tentunya gak sampai 9. Iku skupinnya ora didol mas? Didol ora? Ora? Oh iya. Lo kan didol obral mas. Ini dia balenonya juga kita obral guys. Harga pasar. Mbak, tolong ambilkan remote niki. Kita juga obral mobil balenonya guys. Harga pasar mobil ini biasanya di angka 47-an tahun 2021. 2001. AC super dingin, siap keluar kota, dan sekarang ini diobral di angka 43 juta saja guys. 43 juta koma. Yo, intinya segitulah. Komplit hidup pajak plat baru guys. Oke. Lanjut. Ini velg diobral di 3 jutaan koma. Yang ini juga di 3 juta koma. Yang ini knalpot ganteng-ganteng keren-keren di 100 ribuan koma guys. 100 ribuan lebih guys. Enggak sampai 200. Niki mas, bukan persneling yang masuk ya? Iya. Mana starter mau jundal? Remote, bayar remote. Nah, remote mas. Dalam? Dalam? Proses apa? Rembuk di lokasi aja. Rembuk nang jero. Dalam? Iya. Sip. Oh, lagi ngantri ya? Mas Nanda, dengan belakan Mas Aris. Enak kalau ini masih jujur nangan apa ya? Derek niku mas. Oke. Okay. Ini gudang belakang, ini kayaknya orang muat. Nalpotnya itu benar ini? Nalpot 200 ribu. Iya, 200 ribu ini. Apa ya harapannya? Kudu yang murahan. Nah, yang murahan kan las-lasannya orang rapi. Ini rapi. Apa gitu? Kualitas nomor apa gitu? Nek wis ana Aris men dilayani Aris kae. Oke, lanjut. Ini di sini ada NMAX, guys. Ini NMAX-nya istimewa seperti baru, guys. Harga pasar motor ini bisa di angka 24 juta koma. Dan sekarang di sini diobral di 23 juta koma guys. 23 juta koma bisa bawa pulang ini. NMAX kondisinya bagus banget, mulus dari depan sampai ke belakang. Lanjut. Sampingnya ada NMAX tahun 2021 guys. Harga pasar motor ini biasanya kondisi istimewa kayak gini diobral di angka pasarnya 29-30 dan sekarang ini tuh diobral di angka 27, guys. 27, bisa bawa pulang NMAX. Ini dia kontaknya. Udah menggunakan remote. Nah, udah menggunakan remote. Cukup di 27, sekian, guys. Bisa bawa pulang. Lanjut, sampingnya ini ada 3 bit LED, pola 4, guys. Ada 4 bit LED. 1 2 3 4. Harga pasar motor ini biasanya di angka 15,5-an guys, harga pasar guys. Dan sekarang di site grosir motor itu diobral di angka 14 juta koma. 14 juta koma udah bisa bawa pulang 2021, 2020, 2020, 2020. Cukup di 14.900 guys. Udah bisa bawa pulang ini motor semua nih. 14.900. Monggo bos. Murah itu seperempat titik seperempat larang jaluk pira sih gue sih harus punya salah berapa ancane nyong mau nih jaluknya pira. Hah? Jaluknya pira gue sih teman teman pe pira Wah, terpukul tak? Meh kembar gue.
Iya lah Cilacap. Bukan di roller kok. Juta bukan. Sepenuh payu nar, anu? Sing sing anyo. Wes. Kayak sedeper sama sih teh. Kelipane juga bobo. Oh iya sama bobo. Motornya ngeden banget. Ganti roller ya, satu koma. Ngeden banget. Belum layu satu. Dan kan mencodol di gas. Eh kodok. Ini roller jalan lah. Satu warna standar ya. Iya iya. Paling berumatik ya. Jajar sinet banget bos. Oke lanjut, itu tadi diobrol di angka 14.900, guys, harga pasar 15 lebih. Lanjut. Iya. Oh, gue. Oke lanjut, ini ada Vario 125 tahun 2015. Ini barangnya seperti baru, guys. Harga pasar motornya bisa di angka 15,5, guys. Dan sekarang di sini diobral, guys. Kita kalau ngobrol nggak tanggung-tanggung, obralin semua, guys. Ini diobral di 14.900, guys. 14 juta koma 900. Bisa bawa pulang motor seganteng ini, semewah ini. Lanjut, sampingnya ada Vario 150. Pinarak mebet ya, Mas? Mas Nanda? Masih pada diproses anu kredit mobil Cobi. Lanjut, sampingnya ada Vario 150 tahun 2000. Ini 2015 apa piro? 15. Ayo. Tahun 2015. Harga pasar motor ini biasanya di angka ini di angka 17 jutaan. Terus sekarang bakal kita obral, guys. Ini bakal diobral di angka 16.500. 16.500 bisa bawa pulang Vario pajak plat baru. Cukup di angka 4. Jadi rancu, guys. Nah, cukup di angka 16.400 bisa bawa pulang Vario 150 hitam top. Oke. Okay. Lanjut, ada Vixen tahun 2018. Surat komplit hidup, harga pasar motor ini bisa di angka 16-an. Sekarang bakal kita obrol motornya cukup di angka 14 jutaan, guys. Jadi 14 juta dapat motor ini, guys. Ini tentunya halus, segel dan bergaransi. Oke, lanjut. Ini ada Scoopy tahun 2022, guys. Harga pasar motornya bisa di angka 19 jutaan. 19 juta. Bentar, guys. Lanjut. Suci tapi ruci pelatnya. Kasih ngede kodus. Paling jalok piro? Jalok piro? 6000an paling nalek kan. Bayar 7000 ping. Oh, gitu lah. Paling banyak 6000. Gua mutasine piro? Gorinya, buban kan beri anyar. Oke. Koperasina nek ya aku yang bukan regane mapan ngabari ya. Hah? Gawang ini, delong. Gawang, bukan wongnya boto. Kena wong tani, doklek-oklek wong tani itu. Bukan boto kan, gawang ini ya gue. Karena wong harap delong. Ya, delong. Karena kurung-kurung barang, bukan barang orang apik. Ya. Delang. Kondisi. Kawangnya nih. Sip. Oke, guys, kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi ini, guys. Ini harga pasar biasa di angka 19 dan sekarang bakal kita obral cukup di angka 17-an juta, guys. 17.900 bisa bawa pulang motor ini, guys. Ini Scoopy 2022 ya, guys. Di tempat kalian berapa, guys? Kalau di tempat kalian lebih murah, mending beli tempat kalian. Tapi kalau tempat kalian lebih mahal, mending kalian beli di sini. Oke? Okay? Kita fair-fairan aja lah.
mana-mana yang murah terus yang bagus monggo silakan diambil. Lanjut, ini ada Scoopy tahun 2017, suratnya komplit hidup, seling mulus. Nah, harga pasar motor ini biasanya di angka 15.500.000 dan sekarang bakal kita obral cukup di angka 14 juta, guys. 14 juta koma bisa bawa pulang Scoopy ini, guys. Yaitu 14.900. Bisa bawa pulang Scoopy ini, guys. Ini udah menggunakan ban donat ya, guys. Lanjut, sampingnya ada ZX130, suratnya komplit hidup. Ini motor langka, motor klasik dan antik, guys. Ini asli ZX ya, guys. Ini istimewa, speedonya nyala semua. Harga pasar motor ini biasanya gelap, guys. Buat pecinta mungkin ini 7 juta langsung laku, guys. Karena barunya udah langka dan sekarang bakal kita obral di angka 6 jutaan aja. 6 juta koma, 6 juta 500 bisa bawa pulang ZX ini, guys. Salam. Oke, monggo. Oke. Niku wingi padane sing duwe 38 cash. Belum dilepas. Oke. Sagem nggih perbandingan jenengan. Mantap. Oke. Ya. Saling mendoakan lah, semoga rezekinya jenengan lancar, ketemu sing jenengan harapkan. Nah, nyong sebagai pedagang ya, asalkan wis tumbang tak dicul. Didongakna laris bewe seneng banget. Oke, kita fair-fairan aja lah. Jenengan wis tekan ngene kan wis niat nggih. Bokana wong golet motor sing apik-apik, kredit Mas tolong disalurkan. Nanti ada komisinya buat penyalur biasanya ya 200.000 lah. Oke. Kadang wong desa ana sing arep adol bengong nggih. Tang mereka harganya diinjak, tang mereka harganya diikutin pasar mboten napa-napa. Kula siap nampani. Oke. Wingi ya enten tiang ngendis ya, arah batur nggih. Arah begini iku sami mawon. Niko badhe di kredit pun duwe 42 arep di kredit. Tembiana duit 30 nampu pinten kurangane 12 juta diangsur setahun. Oke. Okay. Iya, keton cash. Keton cash numpang ya tadi, cel. Mungkin yang jenengan pedagang. Kredit pun kan nek misalnya pakai kresinya. Modalnya karena nek kredit kan di bank atau oke, lanjut guys. Ini ada Vario tahun 2015. Ini udah paket ganteng, guys. Velgnya bunglon. Ini udah menggunakan lampu HID, guys. Ini gila terang banget. Harga pasar motor ini biasanya di angka 13 jutaan dan sekarang tadi saya terusin motor di obral, guys. Ini joknya udah tebel banget seperti NMAX dan PCX. Nah, motor ini bakal kita obral cukup di angka 12 juta koma, guys. Harga pasar 13-an bakal kita obral di angka 12 juta koma 400 aja, guys. Bisa bawa pulang motor dengan lampu HID yang sangat terang. Lanjut, sampingnya ada Mio G tahun 2014, suratnya komplit hidup. Harga pasar motor ini bisa di angka 7,5, guys, dan sekarang bakal kita obral, guys. Kita obral motor ini di angka 6.900.000 bisa bawa pulang Mio G, guys. Mio G 2014. Cukup di 6 juta, 6.900. Lanjut, sampingnya ada Vario 125 tahun 2012, guys. Ini pajak plat baru, guys. Harga pasar motornya biasanya di angka 12 jutaan. Nah, sekarang bakal kita obral di sini, guys. Kita di sini obral cukup di angka 11 juta koma, guys. Cukup di 11.400 bisa bawa pulang motor Vario ini, guys. Ini celing banget ya, guys. Mulus dari ujung sampai ke ujung, guys. Cukup di 11.400. Lanjut, sampingnya ada Honda Sonic, guys. Ini Honda Sonic mesinnya tuh mesin CBR. Injeksi irit tampilan seperti Satria FU, tapi ini dari produk Honda, guys. Soal keiritan sama kegalakan jangan dilakukan lagi, guys. Harga pasar motor 2019 ini biasanya di angka 15 jutaan. Untuk promonya sekarang di Said Grosir Motor diobral di angka 13.900, guys. Jadi diobral di 13 juta koma, dapat motor tahun 2019. Ini gila termurah banget, guys.
Buat kalian yang lagi cari motor bisa langsung hubungi WA di admin di bawah ini. Atau buat kalian yang nggak lagi cari motor bisa bantu salurkan atau share-share ke saudara yang membutuhkan. Atau bantu share-share ke pembeli yang menyalurkan, nanti saya kasih 200 ribu cash. Di sini juga nggak cuma jual motor, kita juga agen haji dan umroh. Harga agen umroh ada yang 24 juta, terus ada harga yang 5 jamaah gratis 1. Semoga semua yang nonton rezekinya lancar lah, bisa beli motor cash, bisa haji, bisa umroh kayak gitu ya. Ini konsumen kita juga ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, kita siap kirim-kirim. Bisa kredit untuk seluruh Jawa Tengah, khusus perkreditan seluruh Jawa Tengah. Kalau untuk cash-cashan bisa seluruh Indonesia, bisa kirim-kirim ya guys. Mungkin buat teman-teman yang mau kredit bisa dapat hadiah langsung, hadiah seperti Magicom dipas angin, itu hadiah langsung guys. Ya, sementara begitu. Mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.